terkait dengan malam tahun baru di Polsek Percut, kami akan melakukan penyekatan di 12 titik yang dimulai dari pukul 20.00 sampai 6 pagi. Untuk tempat keramaian bang, seperti di pasar malam yang ada di pasar Memtis itu gimana tuh bang? Jadi kalau untuk tempat keramaian, apabila ada keramaian terkait dengan perayaan tahun baru akan kami bubarkan, karena sesuai dengan perintah pimpinan bahwasanya terkait dengan perayaan tahun baru kita tiadakan. Untuk pos pengaman kita ada berapa titik nih bang? Untuk saat ini pos pam ada 2 titik di wilayah Persetuan, satu di tol Bandar Selamat, satu lagi di tol Haji Hanif di Semarang. Jadi di tol tersebut juga kami menyiapkan layanan vaksin bagi masyarakat yang belum vaksin, nanti akan kami vaksin. Oke bang. Gabungan bang, ada berapa tim ini bang, kita gabungan bang? Jadi ini gabungannya tim lengkap, mulai dari Brimopolda, Sabarapolda, kemudian Polrestabes dan Polsek untuk membackup pelaksanaan perayaan tahun baru di wilayah Persetuan. Oke bang. Terus bang, harap himbauannya bang kepada masyarakat bang. Ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat bahwasannya COVID belum berakhir dan COVID masih ada. Kami berharap masyarakat tetap melaksanakan perayaan tahun baru di rumah saja, tidak melakukan perayaan di luar, karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat.